Suka Pak, ini pajikan saya jengkol doyan. Oke, jengkol. Berapa cuma doyan semua ini Pak? Waduh, ini antara doyan hobi sama gragas juga sama ya. Pete-pete doyan enggak pete? Sopiatun, kamu di mana? Saya di Taiwan, Pak. Taiwannya? Sama majikan ini. Oh, sama majikan. Ya, terima kasih. Ya, langsung gambarnya hilang. Ya, Sopiatun. Iya, Pak. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Kendal, Pak. Oh, dari Kendal. Ya, itu sama ya. Itu sama juragannya mau kemana? Mau beli lontong ke toko Indo, Pak. Ternyata di Taiwan juga beli lontong. Iya. Oh, itu iya. Bosnya juga suka lontong. Suka Pak, ini pajikan saya jengkol doyan. Oke, jengkol. Waduh, ini antara doyan hobi sama gragas juga sama ya. Pete-pete doyan enggak pete? Pete doyan Pak, ini doyan oh. Banget sama pete. Alah-alas gak sih kerat doyan ki ya apa ngono lho. Iya. Ya. Saya malah enggak doyan jengkol sama orang-orang Jawa, Pak. Oke. Okay. Bapak kan manggil pertama ya, saya mau buka tuh enggak bisa, Pak. Oh. Petengannya enggak kebuka ternyata, Pak. Oke. Okay. Oke, sekarang kamu mau pesen apa buat keluargamu di kampung? Pesen buat ibu saya, Ibu Ngasmi yang di Desa Pugu, Pak. Ya. Di Gendon, semoga ibu saya sehat selalu. Ya, itu juraganya mau ngomong apa? Iya, sosok, iya, sosok, Mama. Iya, sosok, Mama. Oke, ya. Ya, sese, sese. Ya. Ya, sih, 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 ya. Terus banyak bisa sampaikan jalan. Ah, iya, iya, aku juga iya. Jalan. Eh, kilo pak nungguin pak sambil kerja pak. Lah, rumang sama aku yang ngentah ini kowe gitu, tante ini ket mau ya toh. Eh, kalau di sana dapat THR nggak? Nggak ada pak, di sini dapatnya kalau imlek aja pak. Oh ya, yuk THR pasti imlek gitu. Ya, dapat ya. Pak. Dapat terakhir, pacarnya baik banget kok Pak. Oh baik banget. Jadi orang tuamu kamu kirimi uang nggak? Ya kirim toh Pak. Piro, piro. Ya ada lah Pak, cukup lah biar gitu. Tabungan sudah ada? Tabungan di mana Pak? Tabunganmu gitu loh. Nabung toh nabung, nabung toh? Ya nabung harus wajib nabung Pak. Wajib. Mas di sini. Tabungannya buat beli apa? Udah buat amplop ya, beli kos-kosan di Semarang, Pak. Waduh, juragan kos-kosan di Semarang. Ya, di, sudah berapa kamar? Baru 9, Pak. Baru 9. Masya Allah. Di mana itu kos-kosannya? Di Tlogosari, Pak. Buat biar bisa buat pensiunan lah, Pak. Lah iyalah. Itu satu kamar sebulan berapa? Kalau AC 550, Pak. Waduh, wis cetho, wis. Wis bulanane cetho iki pisan ya. Ya, ya sudah. Rencana mau di Taiwan terus atau pulang? Enggak, Pak. Ini kan harusnya kan udah protokol kemarin, tapi yeah. Karena masih pandemi, bisa berpanjang ini mungkin sebulan 10, Pak, kontraknya, Pak. Habis. Oh, kontraknya habis. Ya, gimana kondisi COVID di Taiwan? Ini enggak tahu ini dalam minggu mau gini kok tambah terus ini, makanya saya enggak berani keluar. Ini paling di atas sama jika enggak boleh naik kendaraan itu gitu loh, Pak. Wow. Nah, matikan soalnya, Pak. Ya, ayo. Yo, malah ya. Iya, enggak boleh naik kendaraan umum tapi kamu belanja diantar majikan iki apa top iki? Ya, sampaikan sama majikanmu, sampean top gitu. Iya. Iya, sampaikan, kata Pak Gubernur Jawa Tengah, majikan sampean top. Mas Tommy kenal. Oh, selamat hari raya. Oh iya, selamat hari raya. Ya oke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya. Maaf lahir batin, ya. Malah repot semua sama-sama, Pak. Nggih. Duh, senenge ya ta belanja sing ngeterke majikane. Ngapa ya. Alah. Ya, wis. Wis bubar iki mau ya. Nggih, wah sugih tibake kos-kosane we oke. Bapak Ibu, ya. Terima kasih sekali atas semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.